Wow, dengarkanlah! Apabila Anda sering konsumsi buah sirsak, beruntunglah Anda. Buah sirsak adalah buah yang berasal dari daerah Amerika Selatan dan juga tengah. Walaupun berasal dari Amerika, buah ini sudah menjadi buah yang biasa diproduksi di Indonesia. Buah sirsak mirip dengan buah nangka, hanya baunya saja yang berbeda. Kulit buah ini berwarna hijau dan berduri. Daging buahnya berwarna putih dengan biji berbentuk lonjong hitam di dalamnya. Selain enak, buah ini juga sangat bagus untuk kesehatan. Buah siersak tidak hanya baik untuk dikonsumsi. Tapi daun dan pohonnya juga bisa dimanfaatkan untuk nutrisi tubuh. Contoh kandungan yang ada pada buah ini yaitu karbohidrat, vitamin C, B1, dan Buah sirsak tidak hanya mengandung vitamin, namun juga serat, mineral, fosfor, serta kalsium. Buah ini juga sudah teruji klinis untuk pengobatan tradisional. Apa saja manfaat sirsak serta khasiat sirsak? Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini agar tidak salah dalam memahami manfaat dan khasiat sirsak. Kami berikan rincian penjelasan tentang beberapa kegunaan buah ini untuk kesehatan Anda. Berikut ini informasinya. 1. Meningkatkan kekebalan tubuh. Khasiat sirsak untuk kekebalan tubuh adalah dengan meningkatkannya sehingga Anda tidak mudah terserang penyakit. Senyawa acetogenin san murika pentocin ada dalam buah ini. Keduanya bisa membantu Anda meningkatkan sistem imun. 2. Sumber energi tubuh. Manfaat siersak untuk energi tubuh memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Hal ini karena kandungan karbohidrat dan vitamin B1 pada buah ini dapat menjadi sumber makanan dengan energi yang cukup untuk tubuh. 3. Meningkatkan daya konsentrasi. Fokus dengan konsentrasi yang tajam akan memaksimalkan fungsi otak Anda sehingga bisa bekerja dengan optimal. Khasiat sirsak untuk otak didukung oleh kandungan tiaminnya yang senantiasa akan menyegarkan otak sehingga menjauhkan Anda dari depresi. 4. Membantu meningkatkan produksi hemoglobin. Manfaat sirsak dengan kandungan riboflavin adalah membantu meningkatkan penambahan sel darah merah. Hasilnya adalah aliran oksigen dalam darah Anda bisa menyebar dengan lancar ke seluruh bagian tubuh. 5. Menyehatkan pencernaan Vitamin dalam buah sirsak akan membuat pencernaan Anda lancar. Pencernaan yang tidak lancar biasanya membuat tubuh sulit menyerap kandungan gizi dan nutrisi makan. Yang ada Dengan bantuan buah sirsak, Anda bisa menjaga kondisi pencernaan dalam tubuh dengan lebih baik. 6. Mencegah penyakit jantung Salah satu manfaat sirsak yang istimewa adalah khasiatnya sebagai obat pencegah penyakit jantung. Hal ini karena senyawa vitamin C dalam buah ini mampu melancarkan peredaran darah di sekitar pembuluh jantung. 7. Melawan penyakit kanker Vitamin C dalam sirsak juga berkhasiat untuk melawan kanker dengan cara membunuh serta membuah sel-sel rusak pemicu kanker. Dengan mengonsumsi buah ini, Anda bisa terhindar dari penyakit berbahaya seperti kanker. 8. Mengobati diabetes. Untuk Anda penderita diabetes, Anda tidak perlu khawatir untuk memakan buah ini. Manfaat sirsak mampu mengontrol kadar gula untuk penderita diabetes. Karena jumlahnya yang memang tidak terlalu tinggi. 9. Membuang kolesterol jahat dalam tubuh. Kolesterol bisa membuat Anda terjangkit penyakit kronis seperti jantung dan juga kegemukan. Nah, khasiat sirsak untuk hal tersebut adalah dengan membuang kolesterol jahat yang ada pada tubuh Anda. Anda tetap akan senantiasa sehat dengan mengonsumsi buah ini. 10. Mengatasi hipertensi. Manfaat sirsak yang berkaitan dengan darah yaitu mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jika Anda memakan buah ini dengan rutin, niscaya Anda akan terhindar dari penyakit hipertensi yang berbahaya bagi tubuh. 11. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan senyawa mulai dari acetogenins hingga murika yang telah disebutkan barusan berguna. Untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh dari bahaya penyakit. Selain juga bisa juga digunakan sebagai obat penyakit. 12 pemasok energi bagi tubuh. Kandungan karbohidrat pada buah siersak mempunyai khasiat sebagai penambah energi. Di samping itu terdapatnya vitamin B1 juga menambahkan kadar energi untuk mengoptimalkan fungsi organ tubuh seperti jantung, otak, paru-paru, dan ginjal dengan cara bertindak sebagai koenzim untuk merubah glukosa menjadi energi. 13. Meningkatkan konsentrasi Keistimewaan lain dari tiamin yaitu menjaga fungsi otak dan meningkatkan memori serta konsentrasi. Adanya vitamin ini juga membantu otak terlepas dari beban stres dan memperkuat sistem saraf motorik dalam otak. 14. Membantu produksi hemoglobin. Fungsi dari riboflavin dalam buah sirsak sangatlah penting yaitu membantu produksi sel darah merah sehingga cukup untuk mengaliri oksigen ke seluruh jaringan dalam tubuh. Dengan begitu semua organ baik yang vital maupun tidak kinerja dapat berlangsung secara normal. 15. Menjaga kesehatan pencernaan Sulitnya menyerap gizi dan mencerna makanan dapat mengganggu sistem pencernaan manusia sehingga masalah seperti sembeli ataupun diare mudah datang. Untuk itu, diperlukan vitamin A yang akan membantu melindungi membran mukosa usus sehingga sistem. Pencernaan tetap lancar dan terjaga kondisi baiknya. Dengan gitu pula secara otomatis masalah yang bersangkutan dengan pencernaan dapat. Terminimalisir. 16. Mengurangi risiko serangan jantung. Dari hasil penelitian terungkap sebuah keistimewaan dari buah sirsak yaitu menghilangkan. Aterosklerosis di dalam jantung. Penyakit tersebut merupakan sebuah kondisi arteri jantung mengalami penebalan sehingga membuat darah menjadi tidak lancar dan serangan jantung mudah terjadi. Hal yang menakjubkan ini dikatakan para ahli sebagai reaksi dari vitamin C dalam buah sirsak. 17. Melawan kanker. Sejumlah riset yang memilih vitamin C sebagai objek penelitiannya banyak membuahkan hasil kalau Vitamin tersebut dapat melawan kanker dengan menghambat sel-selnya. Selain itu, fungsi lain dari vitamin C adalah mengurangi efek dari kemoterapi seperti mual. Apa kaitannya dengan sirsak? Jika Anda sudah membaca dari atas, tentu sudah tahu kalau dalam buah sirsak terdapat banyak kandungan vitamin C-nya. 18 mencegah katarak Rutin minum buah sirsak sehari minimal dua kali dipercaya mampu mengurangi risiko pandangan menjadi kabur serta masalah kesehatan pada mata lain seperti katarak dan buram. 19. Mengurangi risiko diabetes. Meskipun manis, kadar gula dalam buah sirsak tidaklah tinggi sehingga mampu mengurangi risiko terhadap diabetes. Tetapi jika Anda tidak ingin terjadi apa-apa terhadap kondisi kesehatan Anda, lebih baik hindari konsumsi aneka olahan dari buah sirsak berlebihan jika kadar gula dalam darah sudah tinggi. Terima kasih subscribe Hendra aja.